Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bikin tutorial cara belanja di Lazada, karena ini tutorial paling banyak banget diminta sama teman-teman di Instagram. Jadi aku bikin tutorial ini karena di request banyak banget. Oke, langsung aja ke tutorialnya ya. Oh iya, BTW yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku di bawah ini. Oh iya, aku bikin tutorial ini kayaknya nggak lama, sebentar tutorialnya. Cuma aku mau nyampein aja, di gratis ongkir itu banyak banget caranya. Kayak misalkan minimal belanja 2 barang baru gratis ongkir, dan sama aja ada minimal belanjanya 50.000 ataupun 120.000 gitu. Jadi langsung aja ke videonya ya. Ya, yang pasti kalian harus masuk ke aplikasi Lazadanya ya. Sama sih kayak aplikasi lain, ada banner utama tuh yang 80% plus 10% promonya. Atau ada promo terbaru, produk-produk terbaru yang lagi promo gitu maksudnya ya. Nah, aku langsung aja masuk ke troli aku ya. Aku udah pilih beberapa barang. Di sini kalian bisa lihat juga, kalian juga bisa pilih barang apa yang kalian mau beli gitu ya. Pokoknya kalian pilih-pilih aja dulu barang-barang yang kalian mau beli. Jadi kalian langsung masukin aja ke keranjang kayak aplikasi yang lain. Nah, di sini udah ada 2 barang yang udah aku pilih dari toko yang Happy Seller ini. Ini juga udah aku bikin ya unboxingnya. Nah, sebelumnya kalian cek dulu barangnya udah pasti atau belum. Kalau udah, kalian tinggal tandai. Nah, kalau kalian ada kode promo gitu, maksudnya voucher, kode voucher ya. Aku kan ini pakai kode voucher dari sponsor gitu, yang waktu aku bikin GA 100.000 itu aku dikasih kan. Nah, aku masukkan voucher, kode voucher di situ. Nah, kalau kalian udah masukin kode vouchernya nih kayak aku, kalian langsung aja klik gunakan gitu. Maaf banget, kode vouchernya aku tutupin ya. Oh iya, kalian tinggal klik gunakan kayak aku ini. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya lanjut. Ya, kalau kalian udah pakai kode vouchernya, kalian tinggal klik check out. Nah, ini aku udah berhasil. Kalau kalian nggak ada kode vouchernya, kalian langsung check out aja ya. Nah, ini aku udah berhasil check out. Kalau kalian nggak ada kode vouchernya ya nggak apa-apa ya, karena ini aku dapat dari sponsor yang waktu aku bikin GA itu loh, yang 100.000 itu. Nah, ini aku kena biaya pengiriman standar tuh dari yang kipas angin, karena yang kipas angin ini nggak ikut promo gratis ongkir. Yap, jadi aku kena deh. Nah, kalau untuk sepatu aku gratis ongkir ya, karena aku udah memenuhi syaratnya belanja minimal 50.000 di tokonya. Jadi di Lazada ini untuk gratis ongkir ada minimal belanjanya juga tuh. Jadi aku tuh ada biaya 7.500 gitu, diskon pengiriman. Ya, kalau udah pasti alamat kalian dan pesanan kalian, terus pembayaran juga udah oke, kalian tinggal buat pesanan, klik buat pesanan. Nah, di sini bisa metode pembayarannya melalui Dana, bank transfer, kartu kredit atau debit gitu. Tuh, banyak banget nih metode pembayarannya, kalian tinggal pilih aja, ada debit instan. Terus, oh ya nih, bawahnya ada apa ya namanya tuh? Buat kalian yang pakai Kredivo juga tuh, kredit gitu loh, kayak pinjaman gitu, kalian bisa pilih. Dan ada bayar di tempat. Nah, aku di sini pilih yang bayar di tempat, cash gitu ya, bayar ke kurirnya. Ya, jadi aku tuh bayar yang bayar di tempat. Pokoknya kalian banyak deh metode pembayarannya di sini. Kalau kalian mau transfer aja, nggak mau pakai uang cash atau lewat Dana, atau yang make Kredivo juga bisa banget tuh. Nah, aku bayar di tempat, pilihnya yang bayar di tempat, aku klik. Nah, jadi aku bakalan di sini keluar subtotal dan jumlah totalnya 7.000 gitu. Anda memilih pembayaran di tempat gitu, terus kalian konfirmasi pesanan. Jadi kalian tinggal bayar ke kurirnya total pembayaran kalian gitu.
Kalau aku di sini 7.500 aja. Lumayan, alhamdulillah. Nah, kalau udah berhasil, kalian bakalan ada kayak gini nih, suruh nilai gitu. Aduh, mati lagi HP-nya. Aduh, salah pencet. Nah, kalau udah, aduh maaf, HP-nya mati. Ya, kalau udah selesai, bakalan ada tulisan menunggu pembayaran kayak gini, terus dapat nomor orderannya. Ya, mohon untuk menyiapkan uang sejumlah sekian dan ini total pembayarannya. Aduh, ngeblur. Bentar ya. Ya, buat gratis ongkir, yang nanya gratis ongkir, Lazada ini sama banget kayak yang lain. Ada minimal belanja 30.000 baru gratis ongkir dan minimal beli 2 barang baru gratis ongkir gitu loh. Terus kalau misalkan gratis ongkirnya di tanggal tertentu juga. Ya, jadi tuh tutorialnya semoga bermanfaat buat kalian. Dan semakin senang lagi belanja-belanja di Lazada karena nggak selalu di salah satu toko aja gitu. Aplikasi aja kalian bisa belanja juga di Lazada dan lain-lain. Semoga bermanfaat ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.